Ngapain lu pinggir danau? Titip kucing gua ya. Kucing gua lo? Mau bunuh diri dulu. Oh, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikwan dari Lampu Islam. Sekarang Lampu Islam lagi kedatangan tamu, seorang YouTuber namanya Fajar dari RJL5. Nah, sekarang kita ngapain nih Fajar? Silakan. Oh iya. Ya, halo. Jadi sekarang kita ini mau ngadain sosial eksperimen. Sekarang ini kayak fenomena bunuh diri itu jadi suatu yang viral, banyak banget ngelakuin hal-hal bunuh diri. Kita pengen tanya ke mahasiswa dan mahasiswi tanggapan mengenai bunuh diri. Yuk, kita lihat gimana keseruannya. Oke, let's go. Lo pernah depresi gak sih? Depresi sih enggak. Paling stres. Stres? Tapi stres pernah berarti ya? Pernah, stres ringan. Kalau gue boleh tahu, stresnya karena apa tuh? Biasanya sih ya pelajar biasa, karena pelajaran. Oke, karena pelajaran. Kalau boleh tahu, pelajaran apa ya? Dulu tuh saya suka, gak pernah gak remet dalam bidang seni sama olahraga gitu. Jadi kayak mempengaruhi nilai dan prestasi di peringkat besar gitu loh. Oh, jadi tertekannya karena pelajarannya. Iya. Sebenarnya bukan pelajarannya, karena tekanan dari orang tua. Kayak misalnya, kamu tuh harus perfeksionis supaya kamu tuh bisa dapat undangan di sini. Gitu. Oke, buat orang tua yang nonton, berarti jangan menekan anaknya dalam pelajaran. Karena memang anak itu gak harus bisa semua bidang berarti kan? Iya benar. Enggak. Enggak pernah. Depresi. Enggak pernah juga. Kalau depresi enggak sih, cuman hampir. Pasti pernah gitu. Maksudnya titik ke down-nya udah pasti pernah. Berarti pernah kayak stres gitu ya? Kalau boleh tahu karena apa? Ditinggal pacar apa gimana? Enggak, soal pelajaran, soal sekolah. Nilai gitu. Karena nilai ya? Iya. Oke. Kalau lo pernah depresi enggak atau stres? Enggak sih. Enggak pernah? Enggak juga. Pernah sih. Iya. Itu kenapa tuh mas, kalau boleh tahu? Ya, karena kecelakaan lah bang, depresinya. Pernah depresi. Pernah? Pernah. Tapi sering? Enggak sering-sering banget. Oh gitu, pernah tapi ya? Pernah lah tapi kalau gitu. Kalau lo? Pernah tapi gak sampai pengen bunuh diri. Depresi pernah, tapi kan gak segitunya buat sampai bunuh diri. Depresi juga pernah sih, soalnya kan ya lu kayak misalnya cewek deh diputusin gitu kan, pasti depresi. Sendirian di kamar, terus stres gitu, terus kabur sendiri kemana gitu kan. Ya gitu aja. Gak pernah depresi, enjoy aja. Gak pernah bang, hidup gue gak punya masalah. Kan lu udah pernah stres tuh. Pernah mencoba bunuh diri gak? Enggak sih, paling kabur. Kabur ya? Tapi pengen kabur berarti ya? Misalnya gini, orang tua tuh kayak yang kayak sampai apa sih, leha-leha sedikit aja tuh kayak gak boleh gitu loh. Apalagi kalau udah kelas 3 SMA gitu kan. Kamu tuh udah kelas 3, kamu tuh harus gini-gini, kamu tuh harus ikut SBM, blablabla, gitu-gitu. Nah terus kayak lu sampai membaca novel aja tuh kayak lu tuh diomelin gitu loh. Terus jadi kayak motivasi terbesar ini adalah lo harus bisa masuk PTN supaya lo bisa kabur dari rumah. Kabur ke hormat coy. Ini agak curcor sih. Pernah kepikiran buat mau bunuh diri gak? Enggak pernah. Gak pernah? Enggak kepikiran? Enggak juga. Oh ya udah. Kan dosa kalau misalnya bunuh diri. Iya. Bagus. Tadi kan lu pernah depresi nih. Lu pernah kepikiran buat udahlah, gua bunuh diri aja gitu. Pernah enggak? Enggak pernah. Enggak pasti. Kalau bunuh diri sih enggak, Bang. Enggak kepengin. Nah, orang kecelakaan aja udah takut apalagi bunuh diri, Bang. Jangan, Bang. Lu pernah mau nyoba bunuh diri enggak? Udah nggak kepikiran sampai situ. Sebelumnya kan belum pernah depresi nih. Yeah. Pernah nyoba mau bunuh diri juga gak? Kan tadi saya udah bilang nggak pernah. Ulang. Yeah, saya aja deh yang nanya nih. Gua yang nanya nih. Saya aja MC-nya bang. Gua MC-nya nih gimana nih? Nggak ulang, tapi pertanyaannya okay, gitu. Ya. Enggak sih, paling kabur dari rumah. Enggak pernah. Gak pernah bang bunuh diri, bunuh nyamuk pernah sih.
Boleh gak sih lu ngasih saran buat kawan-kawan yang lagi depresi tuh sebaiknya ngapain gitu? Sebaiknya kayak kalian tuh gak usah terlalu membebankan diri kalian, karena apapun yang kalian kerjakan itu pasti akan menuju titik kebalansan, kayak lu bakalan selesain itu dengan cara lo sendiri, baik itu lo selesai atau enggak tergantung dari apa yang lo kerjakan. Dan kalau emang lo tuh ingin move on dari hidup lo, ya lo harus bisa berubah diri, lo harus bisa keluar dari comfort zone sendiri gitu. Dan terutama lagi bagi orang tua, jangan terlalu sering mengekang anak-anak kita, karena anak itu gak akan terus berkembang kalau ditekan terus gitu. Ibaratkan kayak air, kalau kalian mau ngisi dengan apa ya sampai penuh, tapi kalau kerannya ditekan atau dengan wadah yang sedikit gitu, dia pasti akan lubernya tuh kayak kebanyakan gitu loh, jadi kayak nggak bisa sesuai dengan passion gitu sih. Oh gila, super sekali jawabannya, kayaknya sih cocok di psikologi kayaknya. Bukan di akuntansi ya. Tadinya saya mau ngambil psikologi, tapi kayak apa sih, kamu tuh ngapain sih kerja psikologi, itu tuh kayak gini, kamu tuh harus yang kayak gini, contoh dong kakak kamu tek dokteran gini, ayah teknik gini, jadi kamu ngapain ngambil psikologi, itu tuh kayak gitu, jadi kamu ambil yang pasti aja, ambil akuntansi deh. Ya itu dia tadi curahan dari Nadifa ya, semoga orang tuanya mendengar langsung. Jangan dong. Oh jangan ya? Nggak sih, nggak apa-apa sih. Halo ayah bunda. Saran lu nih buat orang-orang yang lagi depresi itu apa sih sebaiknya gitu? Mungkin cari hobi atau kebiasaan atau kesibukan sendiri buat menghabiskan waktu gitu, supaya nggak kepikiran hal yang aneh-aneh. Oh, jadi menyibukkan diri gitu ya, oke. Banyak bersosialisasi atau nggak kumpul-kumpul sama teman sih, supaya dia have fun terus sih kayak gitu ya. Cerita sama orang yang bisa dipercaya, sama yang lebih dekat, soalnya kalau cerita kan bebannya sedikit berkurang. Bagus, ya kalau lu? Membuka diri sama orang-orang sekitar, juga berdoa. Berdoa bagus nih, kalau lu? Coba lebih positive thinking aja sih. Yang lagi depresi, kira-kira apa nih sarannya biar gak depresi lagi? Ya carilah kesenangan bang. Ya, kumpul sama temen, nyari saran biar kita gak depresi gitu. Salam buat teman-teman yang lagi depresi. Allah itu memberikan ujian, pasti ada jalannya. Jadi jangan sampai lu depresi, apalagi sampai bunuh diri. Karena bunuh diri itu bukan cuma nyakitin diri lu, tapi lu nyakitin orang-orang yang ditinggalin sama lu. Buat orang-orang yang depresi sih, ya lu lakuin hal yang lu suka aja, pasti itu terlupakan kok, hal-hal yang mengecewakan misalnya yang buat depresi diri lu sendiri. Ya buat orang-orang yang depresi, ingat Tuhan, ingat orang tua, ingat saudara. Ya seneng-seneng saudara sama temen, main kayak ngapain, lakukan kesenangan, jangan sampai depresi. Kalau depresi nanti bisa bunuh diri, jangan. Ya teman-teman gue udah ngomong bang, gue ngikutin aja kayak teman-teman gue dah. Buat orang-orang depresi sama nih kayak dia sama dia, yang penting jangan depresi dah, soalnya orang tua lo itu sangat sayang sama lo sebenarnya. Kalau lo bunuh diri, lo nggak sayang sama orang tua lo. Oke, sekarang channel Lampu Islam lagi gue kudeta, jadi gue pemegang penuh channel ini ya. Jadi buat viewer dari Lampu Islam, tolong subscribe channel gue yaitu RJ5, nanti linknya ada di deskripsi ya. Channelnya tentang sketsa komedi dan short movie. Oh, subscribe Lampu Islam. Oh, ternyata yang punya channel udah dateng, jadi ini gue balikin. Ya itu tadi wawancara tentang bunuh diri ya. Buat kalian teman-teman yang lagi depresi, janganlah depresi-depresi. Kita masih punya Allah, curhat aja. Emang kenapa sih curhat sama orang? Lancar banget sama Allah, nggak berani gimana tuh gitu. Jadi ya udahlah, pasrah aja sama Allah. Emang kenapa sih, ya gak? Yeah. Ya mungkin ada Pak Fajar nih mau ditambahin, jangan di subscribe channel dia ya. Ya jadi apa, buat yang punya pengalaman depresi atau mau bunuh diri, pernah coba, mungkin bisa di kasih tahu ya di komen ya. Jadi cerita share pengalamannya masing-masing. Dan terima kasih ya udah nyaksiin video ini sampai habis ya. Paling dari gue itu aja. Sama ya tadi, jangan lupa subscribe channel gue. Tetap ya. Oke nih. Iya.
Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.